dapat information dan dia telah melanggar satu roadblock di Shah Alam yang dibuang dekat pukul 1 pagi ke dekat rumah tu, dia kuih kereta dengan kereta tu, dia langgar roadblock. Jadi hari keesokan dia dapatnya. Lanjutan daripada tangkapan tersebut, pihak polis telah merampas sebuah kereta jenis Mercedes-Benz C200 yang juga telah dicuri, digunakan oleh suspek dalam kegiatan jenayah. Semakan rekod kenderaan yang dirampas masih dilakukan tindak bersangkut kepung ni tahun ni. So kita punya suspek ni, kita percaya telah melakukan beberapa siri pecah rumah dan curi kenderaan. Dia pecah rumah, dia dapat cuti dan curi kenderaan di sekitar kawasan tempat tu. Silap dia, dia datang ke kita.